maka akar pun dipanjang. Ya, kita buka. Kita buka dengan bacaan bismillah sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, ketemu lagi dengan saya Didaya dan teman saya Arif Monzeli. Masih di video selanjutnya di acara tebak-tebak tidak berhadiah. Di game-nya ada komedi. Sekarang di level sudah level banyak pokoknya. Ada macam. Cepat saja masuk jawabannya. Langsung aja, Pak ya. Terima kasih kembali. Ini langsung aja kita buka. Nah, langsung aja di pertanyaan kemarin. Tiada rotan makan pun, tiada rotan maka akar pun. Terusnya banyak kan serabutan. Soalnya enggak ada yang jawab. Enggak ada yang ngasih bantuan sih. Ya udah kita lanjut aja ya, Pak ya. Kita minta bantuan aja dari sini. Tuh kan. Ang. Berarti itu NG. Jang panjang. An injang. So, satu lagi Pak ya. Lo di diranjang di pajang. Jang. Coba aja di pajang. Maka akar pun dipanjang. Aku ngerti maksudnya. Ngerti aku. Maksudnya apa? Rotan kan bisa buat bikin kursi, bikin apa gitu kan. Enggak ada rotan maka akar. Akar pun jadi kan. Jadi bisa dipanjang maksudnya. Bener gak Mas Guli? Oke, langsung ya. Pertanyaan selanjutnya nih ya, jerawat adalah idaman bagi yang tidak jerawatan. Aku jerawatan Pak. Wah, cerah-cerahan lo. Enggak. Soalnya tulisannya kurang jelas sekarang dari sini. Nah, gitu loh Pak. Jerawat adalah idaman bagi yang tidak jerawatan. Jerawat bisa muncul karena? Karena ada huruf C di situ. Dipencet. Dipencet. Yeah. Ini pertanyaan paling awal Pak ini. Masa? Iya. Emang? Enggak, orang deh. Dulu tuh ora masker. Enggak deh. Dulu tuh masker gunanya untuk menutupi jerawat. Sekarang jerawat akan muncul karena ditekan. Suka makan bakso. Wah, ini favorit Pak. Jangan tanya, mantan pedagang bakso. Gerobak bakso keliling bisa berjalan karena ada tukangnya. Ayo bro jawab. Bukan. Bukan orangnya. Oh. Oke sih. Kalau ini masih masuk logika Pak. Ya benar kalau gitu mah masuk logika gitu loh. Masuk. Cicak di dinding. Cicak di dinding. Cicak adalah seekor binatang. Gue lupa jenisnya apa. Melata Pak. Oh itu belum pertanyaan. Cicak-cicak di kibie. Cicak-cicak di dinding. Ini maksudnya sebenarnya dinding. Ya kan dinding. Tuh masih satu cicak cicak di bantuan tuh kan yang tahu ya jam 12 Pak kita kalau sosok kamu sih malam-malam terus soalnya siangnya kerja kita. Cicak cicak di dinding du. Cicak cicak di du. Itu sudah cing. Habis dong tar bantuan kita. Du. Cicak cicak di du. Cicak cicak di dinding. Diam diam merayap. Datang seekor nyamuk. Hap, lalu ditangkap. Tolong dibantu ya. Ya Pak, bantuan Pak, satu lagi Pak. Oke, nah itu itu tidak bisa di dunia nianya. Dunianya. Mulai ngaco Pak.
Iya, oke. Masa cicak-cicak di dunia. Untung untung ya kita ya kita ada kepikiran di situ ya. Enggak, untung kita cerdas gitu lah ya. Kalau enggak, kusat kapan kita menemukan jawabannya coba. Lanjut lanjut. Lanjut. Jam adalah sebuah alat elektronik atau mekanik. Oke, jam. Jam ya elektronik lah. Bukan, Mas. Jam tangan adalah alat untuk melihat waktu. Bukan. Melihat lengan. Gak tau. Bukan. Tangan berarti. Ya dong. Bukan juga. Jam tangan adalah alat untuk melihat angka. Waduh. Melihat apa ini? Ini belum ada bantal ini. Melihat tangan bukan ya? Berapa huruf sih Pak? 6 5 5 Jam tangan. Jam tangan. Mas nyala kan? Oke Mas. Jam kok apa? Pak Arif dong gambarnya di sini. Lah ya gue nang ngono dulu. Oh iya, di sini ya. Untuk gambarnya cuma satu tadi. Jam tangan adalah alat untuk melihat waktu. Kan tadi udah jam waktu salah. Melihat melihat jam menit angka. Kita itu kalau lihat jam gak lihat menit Pak. Kalau kita lihat jam tuh lihat apa? Ya lihat ini jarumnya. Nah, kita kalau lihat jam tuh kita lihat masih hidup apa enggak gitu loh. Iya. Sekali menit emang detiknya gak dilihat. Makanan ini lah. Aduh. Makanan ringan pada era 90-an. Rengginang. Bukan. Ayo bro jawab. Apa coba huruf ketiga A? Hurufnya makanan ringan pada era 90-an. Snack. Apa ya, ya? Rengginang, kuaci. Kuaci, kuaci coba. Kurang. Tanyakan. Ini 7 ya Pak? 7. Penuh atau ya? Oke. Okay. Kacang. Kacang. Ya. Kacangnya kan di belakang. Ya elah lama. Padahal kita lahir tahun 90-an ya. Kok enggak tahu. Oh, lah, gue lahir 90-an kok. Apa lagi? Ngantuk turun lu. Apa ya? Makanan ringan pada era 90-an. Mana lagi? Tambah bingung kita Pak. Bukannya menemukan jawaban, malah tambah bingung. Makanan ringan pada era 90-an. Aka. Makanan itu. Satu lagi Pak. Ini paling susah nih Pak. Satu lagi ya. Oke. Okay. Udah ketemu jawabannya. Sama. Iya. Siak mat apa? Sekat mat. Tak ada sekat. Bukan. Terus keringetan ya Pak. Rasanya nyalain apa Pak? Eh, sengaja ini biar terus kan. Sekaligus sauna kita sekaligus syutingnya. Ringan, makan ringan pada harus mampuan. Ini aduh. Makanan ringan. Ayo bro jawab. Oh, itu Mas. Ini baknya es, Mas. Bisa Akmas. Ya, itu lumi itu loh, kayak mie loh. Enak merka, Mas. Wong, merka, wong. Enak Mas. Oh iya, enak. Anak Mas. Anak Mas. Iya, anak Mas. Bakso. Anak Mas. Tuh. Persamaan sepatu kaki kiri dan sepatu kanan adalah mereknya, tulisannya. Bukan loh. Apa? Wrong answer. Wrong answer. Modern ya, wes. Kepenuhan nih Pak. Kepenuhan di pos-pos. Yo. Ayo bro, jawab. Betul. Iya Pak.
ada kendala teknis lagi kan, karena kita nggak punya kameramen ya kayak gini lah videonya jadinya ya. Nah kita perlukan kameramen, untuk kalian yang bisa kameramen silakan daftar diri Anda di IG saya Rmo juga atau di kolom komentar ini ya. Iya. Tanpa gaji. Hah? Ya, itu yang paling penting. Persamaan sepatu kaki kiri dan sepatu kaki kanan adalah T. T. Tilasan. Tilasan, tilasan. Maco. Tilasan. Telapak. Bukan itu. Bukan itu. Nah. Ya kan? Ya. Pokoknya bantuan tanpa bantuannya satu nih. Satu. Y. Persamaan sepatu kaki kiri dan kaki kanan. Kakinya aturan itu sama-sama kaki. Ambulah, tapi depannya T. Uyang kita. Ya udah kita minta bantuan teman-teman aja. Okay. Untuk teman-teman yang cerdas dan baik hati serta budiman, tolong dibantu ya menjawab pertanyaan game yang cukup mengesalkan ini ya kadang-kadang. Oke? Okay? Okay. Pertanyaannya adalah persamaan sepatu kaki kiri dan sepatu kaki kanan adalah ada 7 huruf. Huruf pertama T, huruf ke 6 Y. Y. Oke. Okay. Bagi Anda yang sudah menemukan jawabannya, bisa langsung komen di kolom komentar jawabannya apa, nanti akan mendapatkan hadiah berupa brosur langsung. Oke. Oke, kita tunggu jawaban kalian. Untuk kalian yang belum download, silakan download langsung sekarang juga di Play Store, namanya Abdel Comedy. Abdel Comedy. Dan seru banget game-gamenya. Game-nya seru dan kita silakan juga mengocok perut. Iya, kocoknya. Gini banget. Kurang lebih seperti itu. Pokoknya kita tunggu jawaban kalian. Kita tunggu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jadikan diri Anda semakin ajaib.